BTMRT Jakarta Perseroda akan melakukan peletakan batu pertama groundbreaking untuk pembangunan MRT Jakarta Fase 3 Cikarang Balaraja East West Line pada Agustus tahun 2024. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhyat mengatakan, proyek ini akan dilakukan secara bertahap dengan pembangunan tahap 1 Tomang Medan Satria sepanjang 24,5 km dimulai pada Agustus tahun 2024. Diperkirakan proyek ini akan memerlukan dana sekitar Rp160 triliun dan pembiayaan direncanakan melalui pinjaman dari Japan International Cooperation Agency JICA.